Doa menghadapi persaingan usaha. Doa menghadapi persaingan usaha ini bisa Anda amalkan agar usaha Anda tidak mudah kalah dalam persaingan usaha ataupun bisnis. Baiklah, perlu saya ingatkan kembali, jangan lupa like, komen, dan subscribe pada video saya kali ini, dan tekan tombol lonceng agar kalian semuanya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Selain untuk doa menghadapi persaingan usaha ini ditujukan agar Anda bisa bersaing dengan lawan bisnis Anda, doa ini juga ditujukan agar Anda tidak mudah dikalahkan oleh pesaing Anda. Doa menghadapi persaingan ini bisa juga menjadi tameng untuk menghindarkan dari persaingan yang kotor, sehingga Anda terhindar dari upaya licik pesaing Anda yang ingin mengalahkan Anda dengan menggunakan ilmu hitam ataupun fitnah. Anda perlu mengamalkan doa ini agar Allah melindungi tempat usaha Anda, sehingga Anda mendapatkan keberkahan dari usaha Anda, dan Allah selalu memberikan kemudahan dalam usaha Anda. Dengan begitu, Anda bisa dengan mudah mengembangkan usaha Anda sendiri, dan Anda bisa mencapai omset pendapatan usaha hingga miliaran atau bahkan triliunan rupiah. Dan jika Anda dalam berbisnisnya bertujuan untuk kemaslahatan umat, maka berlindunglah kepada Allah SWT dan berdoa. Berikut ini adalah doa menghadapi persaingan usaha. Allahumma munzilal kitab, sari al-hisab, Allahumma mahzin al-asab, Allahumma hzinhum wa zalzilhum. Bagi Anda yang tidak memiliki waktu untuk mengamalkan doa ini atau tidak bisa membaca doa-doa tersebut, jangan khawatir. Anda bisa menggunakan solusi lainnya yang lebih mudah dan praktis, yakni dengan menggunakan sarana spiritual, dengan mustika penglarisan. Iya, mustika penglarisan ini sangat mudah penggunaannya. Selain itu, tidak melalui proses ritual atau melakukan amalan yang berat. Anda cukup menyimpannya saja dan energinya akan bekerja membantu meningkatkan omset usaha Anda. Mustika ini sangat berkhasiat dalam membantu meningkatkan omset usaha Anda. Dan pastinya, selain halal, ada jaminan dan garansi dalam penggunaannya. Ada penjaminannya, yakni apabila selama 3 tahun penggunaan, Anda tidak merasakan khasiatnya, maka Anda bisa meminta mahar kembali 100%. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa berkunjung ke halaman website kami di mustikapenglaris.com atau bisa menghubungi saya, Devi Kumala, di nomor WA yang tertera di deskripsi video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan semoga video saya kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Sekian dan salam rahayu.